Gajah Mada dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai Mahapatih terbaik dan terbesar dalam catatan peradaban Majapahit. Kemegahan dan ketigdayaan Majapahit tak lepas dari peran penting sang Mahapatih Gajah Mada. Tak sembarangan, sebelum menjadi Mahapatih yang tenar seantero Nusantara, Gajah Mada memulai karirnya sebagai bekel atau pengawal di pasukan Bayangkara. Sejak masih menjadi bekel, kontribusinya untuk Majapahit tak disangsikan lagi hingga terpilihnya sebagai Mahapatih. Sejarah mencatat perannya dalam mempersatukan negara kepulauan di bawah panji Majapahit. Itu pun ia lakukan saat berupaya dalam menguasai Jawa Dwipa, yaitu sekarang Pulau Jawa, ke dalam genggamannya. Salah satu momentum terbesarnya adalah saat munculnya gagasan untuk menguasai Jawa Dwipa dengan menaklukkan kerajaan Sunda. Gajah Mada dianggap sebagai aktor yang banyak terlibat dari peristiwa besar yang melibatkan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Gagasan utama dalam menaklukkan Sunda adalah dengan menjalin hubungan diplomasi dan persekutuan. Berkat hasutan Gajah Mada, upaya diplomasi berjalan dengan baik. Hayam Wuruk yang berusia muda menginginkan seorang istri dan berniat mempersunting Putri Sunda. Gajah Mada mencoba memanfaatkan situasi untuk menempuh jalan menaklukkan kerajaan Sunda. Kala itu, dikisahkan bahwa Prabu Hayam Wuruk yang masih berusia 23 tahun menginginkan seorang istri dan berniat untuk melamar Putri Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Setelah mendapat restu, Hayam Wuruk lantas mengirim pasukan untuk menyampaikan surat kehormatan untuk melamar Dyah Pitaloka. Surat tersebut disampaikan oleh Patih Madu kepada Prabu Linggabuana, raja yang bertata di kerajaan Sunda kala itu. Prabu Linggabuana dengan senang hati menerima surat tersebut dan bersedia untuk menikahkan anak pertama yang ia kasihi selama ini, menikah dengan pemimpin besar di kerajaan paling sohor seantero Nusantara, yaitu kerajaan Majapahit. Maharaja dan rombongan Sunda berencana untuk berangkat menuju Majapahit dalam rangka merayakan pernikahan pada tahun 1357. Pernikahan besar dua kerajaan di Jawa Dwipa, sesuatu yang tak lazim kala itu saat mempelai wanita harus datang kepada pihak pria. Namun Linggabuana sudah menyetujui bahwasanya pernikahan akan diselenggarakan di Majapahit. Sesampainya raja beserta rombongan dari Sunda di Lapangan Bubat, Majapahit, mereka tak menemukan adanya penyambutan apapun dari tuan rumah menyambut kedatangan tamu jauh dari Sunda. Dalam sumber yang aktual, Serat Pararaton, dijelaskan bahwa Gajah Mada menolak diadakannya upacara perkawinan yang meriah. Sebaliknya, Putri Sunda harus dijadikan persembahan untuk Prabu Hayam Wuruk untuk diperistri. Mendengar penghinaan itu, Prabu Linggabuana menolak dan rela berperang untuk mempertahankan harkat dan martabat Sunda, hingga akhirnya meletuslah perang di Lapangan Bubat, Majapahit. Pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Bubat. Bukan kebahagiaan yang direngkuh atas pernikahan anaknya, Dyah Pitaloka Pitaloka, Prabu Linggabuana malah menjadi korban yang terbunuh dalam Perang Bubat. Kematiannya menandai kegagalan pernikahan antara Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citraresmi. Kegagalan Hayam Wuruk untuk mempersunting Putri Sunda menengarai sosok Gajah Mada, Mahapate yang paling disegani sebagai dalang dan orang yang paling dipersalahkan pasca peperangan. Tak disebutkan bagaimana statusnya. Serat Pararaton menyebut Gajah Mada diistirahatkan selama 11 bulan dari jabatannya sebagai Mahapatih Majapahit setelah peristiwa Perang Bubat. Dari kekosongan jabatan Mahapatih akibat tidak adanya sosok Gajah Mada inilah menyebabkan politik di Majapahit mulai terlihat terguncang. Selepas Gajah Mada berhenti menjabat sebagai Mahapatih, banyak dari raja-raja bawahan dan wilayah-wilayah yang dahulunya bersatu dan menjadi wilayah bagian Majapahit satu persatu mulai memerdekakan diri dan menjalankan pemerintahnya masing-masing. Menurut kitab Negara Kertagama Bubuh 70.23 dikisahkan bahwa Gajah Mada yang telah berhenti dari jabatannya sebagai Mahapatih jatuh sakit sekitar tahun 1363 Masehi. Kemudian Gajah Mada dinyatakan wafat pada tahun 1364 Masehi tanpa tahta dan kekuasaan.